banyak yang menyebut bahwa tepung yang mereka kenal adalah tepung terigu. Tapi sebenarnya masih ada juga sih jenis yang lain yang sudah disebutkan. Ada tepung maizena, tepung kanji, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya apa sih manfaat dari tepung-tepung tersebut? Ada beberapa fakta unik tentang tepung. Di antaranya buat kalian yang ingin hidung mancung, nah ternyata sederhana saja. Hanya dengan tepung dan juga telur, Anda bisa membuat hidung mancung. Hidangan terlebih kue-kue banyak memanfaatkan bahan yang satu ini. Bentuknya memang seperti butiran halus, namun ada juga yang sangat halus tergantung pada proses penggilingannya. Ya, betul sekali, tepung. Tepung kalau dimanfaatkan untuk kue, bisa untuk kue basah, kue kering. Namun tepung juga bisa digunakan untuk bahan dasar berbagai macam makanan. Nah, biasanya orang hanya tahu yang namanya tepung terigu ataupun tepung beras. Bahas lebih lanjut lagi nih, mari kita coba tanya-tanya orang yang ada di sekitar sini. Kira-kira selain dua jenis tepung tadi, mereka tahu jenis yang mana lagi ya? Hai Mas. Hai. Mas, tanya dong, kalau tepung tuh ada jenis apa aja sih? Ada tepung terigu, tepung beras, tepung kue sama tepung kanji. Tepung kue sama tepung kanji. Kalau kue nih Mas, kan ada risol, ada susen gitu ya. Kira-kira terbuat dari tepung apa, Mas? Kalau itu mungkin tepung kanji. Tepung kanji. Iya. Kalau misalnya buat kue-kue mungkin tepung roti atau tepung beras. Oke, sip. Iya. Thank you, Mas. Sama-sama. Yuk, saya ngeliat ada yang jalan-jalan. Kita coba samperin ya. Hai, Mbak, Mas. Kalau tepung tuh, jenis tepung yang Anda ketahui apa? Tepung ya, tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, tepung roti. Tepung roti. Tepung apa lagi ya? Wah banyak nih, biasa masak ya, biasa bikin kue ya. Ini kalau bikin kue nih Mbak, kan ada risol, ada apa susen gitu. Kira-kira terbuat dari tepung apa ya? Tepung terigu kali ya. Tepung terigu tapi ya. Ntar dilapis tepung roti kayaknya, yes. Kalau digoreng. Ya. Oke okay deh, thank you. Ya banyak sih kayaknya tepung. Apa aja? Tapioka, terus maizena ya ada ya kayaknya. Tepung maizena, tepung terigu. Ya. Klepon itu biasanya bikin dari tepung apa sih? Nggak tahu juga. Kalau kue-kue yang kalian tahu? Bolu kali ini. Bolu kali, bikinnya pakai tepung terigu ya. Yeah. Oke, okay, thank you. Yeah. Nah, ternyata dari hasil wawancara singkat saya tadi, banyak yang menyebut bahwa tepung yang mereka kenal adalah tepung terigu. Tapi sebenarnya masih ada juga sih jenis yang lain yang sudah disebutkan. Ada tepung maizena, tepung kanji, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya apa sih manfaat dari tepung-tepung tersebut? Tepung terigu. Untuk tepung yang satu ini adalah bahan dasar pembuat kue yang paling umum orang tahu. Kadang Anda pernah bingung ketika mau membuat kue tetapi ada resep yang mencantumkan jenis tepung terigu. Ternyata tepung terigu juga punya banyak jenis, yaitu tepung terigu tinggi protein, sedang protein, dan rendah protein. Tepung terigu tinggi protein. Tepung terigu ini memiliki kandungan protein gluten minimal 13%, terbuat dari gandum bertekstur keras. Tingginya kadar protein pada terigu ini membuat mudah dicampur, difermentasi, dan memiliki daya serap air yang tinggi, elastis, dan mudah digiling. Tepung ini juga cocok untuk membuat mie, roti, dan pasta. Tidak hanya itu, tepung terigu juga bisa dipakai untuk membuat daging sintetis untuk para vegetarian. Tepung terigu sedang protein. Kandungan protein gluten dalam tepung ini antara sekitar 12%. Tepung terigu ini bisa digunakan untuk aneka makanan dan biasa disebut tepung serbaguna. Biasanya cocok untuk membuat kue, bolu, kue kering, dan gorengan.
Tepung terigu sedang protein juga memiliki dua jenis, yaitu plain flour dan self-raising flour. Plain flour itu cocok untuk mie basah yang bertekstur lembut, tetapi tidak sekenyal mie pada umumnya. Selain itu, jenis ini cocok untuk membuat aneka gorengan dengan hasil yang renyah yang tetap lembut. Self-raising flour ini adalah tepung terigu yang telah dicampuri dengan baking powder dan baking soda sehingga siap pakai. Tepung terigu sedang protein jenis ini sangat baik untuk kue bertekstur halus dengan volume yang lebih besar dan cocok digunakan membuat kue. Self-raising flour ini hanya efektif untuk jangka waktu 3 bulan setelah masa tersebut saat pengembang tidak berfungsi lagi. Biasanya tepung bisa untuk muffin atau kue kering. Tepung terigu rendah protein. Kandungan protein gluten dalam tepung terigu ini berkisar 8-11% dan terbuat dari gandum yang lunak. Tepung terigu ini juga menyerap air dan gula dengan sedikit sehingga membuat adonan yang dibuatnya renyah. Nah, biasanya tepung ini digunakan untuk membuat pastel, bakpao, dan lain-lain. Tepung beras. Tepung ini terbuat dari beras yang ditumbuk halus, jadi bukan patinya. Tepung ini berguna sebagai bahan pengental adonan, tetapi tidak membuatnya sekenyal jika menggunakan tepung ketan. Cocok digunakan untuk bahan makanan yang tidak mengandung gluten, seperti kue-kue tradisional Indonesia adalah cendol. Tepung ketan. Walaupun disebut glutinous rice flour, bukan berarti tepung ini mengandung gluten. Justru sebaliknya, tepung ini memiliki kandungan pati yang lebih tinggi daripada jenis tepung lain. Makanya cocok digunakan untuk membuat kue-kue yang sifatnya kenyal. Tepung ketan cocok digunakan untuk membuat kue onde-onde. Tepung jagung. Tepung yang terbuat dari jagung manis ini biasa berwarna kuning terang atau gelap. Tepung jagung tidak mengandung gluten, makanya pas dicampurkan dengan tepung terigu untuk membuat tekstur renyah pada makanan yang dipanggang, seperti roti jagung atau muffin. Tepung roti atau tepung panir. Tepung roti dikenal juga dengan nama tepung panir yang terbuat dari roti tawar yang dikeringkan kemudian dihaluskan. Tekstur tepung ini beragam, mulai dari tepung roti halus hingga kasar. Tepung roti atau tepung panir biasanya digunakan sebagai lapisan gorengan atau sebagai taburan. Tepung roti digunakan untuk membuat tekstur makanan menjadi renyah di luar. Makanan yang biasa menggunakan tepung roti atau tepung panir adalah kroket, nugget, risoles, dan sebagainya. Selain beragam tekstur yang berbeda, di pasaran juga terdapat beragam tepung roti yang berbeda warna. Tepung kentang. Serupa dengan tepung maizena, bedanya bahan pembuatan. Tepung kentang terbuat dari sari pati kentang. Kegunaannya sama, yaitu mengentalkan sup, usus, dan lain-lain. Tetapi yang membedakan tepung ini tetap menjaga tekstur makanan tetap ringan dan tidak meninggalkan rasa tepung saat menyantap makanan. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tepung lainnya. Tepung tapioka biasa disebut tepung kanji atau aci, 100% terbuat dari singkong atau ubi kayu. Biasanya tepung tapioka ini bisa digunakan untuk membuat makanan seperti makanan ringan, kerupuk, aneka kue, dan juga bisa menjadi pengenyal pada bakso. Dan untuk industri sendiri, tepung tapioka biasa menjadi bahan dasar untuk pembuatan pasta gigi, perekat lem, dan lain-lain. Tepung kan ada macam-macam, ada tepung sagu, tepung terigu, tepung dari gandum utuh, artinya tepung yang masih berserat. Yang terbaik adalah tepung yang berserat. Ya, pada prinsipnya tepung itu karbohidrat. Kalau sumber karbohidrat sudah dirubah menjadi tepung, dia menjadi yang namanya karbohidrat sederhana. Artinya dia akan segera menaikkan kadar gula darah. Ya. Nah, apa keunggulan tepung yang masih berserat dari gandum utuh? Penyerapan kadar gulanya jadi lebih perlahan.
waktu dia kadar penyerapannya perlahan, kenaikan kadar gula darah akan lebih lambat. Nah, itulah keunggulan. Justru yang lebih baik adalah tepung yang penyerapan gulanya lebih lambat. Ada beberapa fakta unik tentang tepung. Di antaranya buat kalian yang ingin hidung mancung, nah ternyata sederhana saja. Hanya dengan tepung dan juga telur, Anda bisa membuat hidung mancung. Ternyata tidak juga untuk membuat makanan, tepung tapioka bisa mengatasi yang namanya bau pada sepatu.